Oke okay guys, kita coba lawan ini guys ya. Oh, one hit gak tuh? Oh my god. Gila. Enggak, gila itu. Wah, parah sih. Ini senjata emang bener-bener kuat anjir. Enggak bener ini. Ini cocok buat lawan bos ini, oke. Okay. Hey, hello, what's up going on guys? Ngomong apa sih gua? Halo semuanya, selamat balik lagi sama gue di sini channel Ion, dan kali ini kita bermain game Pixar lagi bro ya. Yang di episode lalu kita udah ketemu yang namanya sarang-sarang, ya kastil-kastil. Ternyata banyak banget kastil ya guys. Kalian bisa lihat di map itu ada biru-biru itu ya kan, biru-biru di putih-putih. Nah, itu kastil-kastil coy. Jadi banyak banget, gua kira cuma satu doang gitu gede. Oh, ternyata ya bodo amat lah. Oke, kali ini gua mau membuat senjata yang paling OP. Berarti yaitu ice spear guys. Ice spear ini ada di magic nih. Ice spear ini paling OP ya guys, ice spear. Oke, mungkin ini bahannya itu ada 4, itu apa sih, ice dragon bone, dan gue sini punya dikit sih guys, ice. Oke, okay. Icy bone gitu ya guys ya. Nah, kita cuma punya 3 ini. Actually dragon bone itu dapat dari yang kecil-kecil ini. Buset dah lu. Woi, gila sampai sekarat gak tuh? Gila sekarat. Buset. Oke. Okay. Buset sampai setengah darah. Oke, okay, siap. Lu istirahat aja dulu di sini, coy. Oke. Okay. Dia tadi di ituin dong. Oke, okay, tunggu di sini ya, bro. Oke, okay, di situ. Nah, kita nyari yang bunuh-bunuh hewan-hewan kecil-kecil kayak gini, guys ya. Ini gue minum kayak soda drink gitu, minuman. Jadi lari gue jadi semangat gitu ya. Semangat. Oke. Okay. Oke, okay, loncat gua. One hit, coy. One. Oh, mampus lu. Oke, okay, ini dapat. Ah, gue benci banget nih primal bone itu. Gue udah dapat semua primal bone aja. Tapi enggak apa-apa, ambil aja. Oke. Okay. Oke, okay, kita nyari ice. Kita berak dulu, guys. Bisa berak enggak? Oke, okay, enggak bisa. Oke, okay, kita loncat sini. Kasih ikut aja, guys. Woi, sini woi. Ternyata susah juga, guys, nyari chest dari Icy Dragon gitu, guys. Oke. Okay. Mati lu, mampus ya. Alright, sini, bro. Oke, okay, dia mati. Wah, ini nih kayak gini. Nice. Jadi 4 nih, guys. Oke, okay, jadi ini udah kekumpul semua, jadi ya dark world itu gue punya itu dapatnya dari mana ya, dari Groot kalau nggak salah ya. Dari Groot itu sekarang kita bakalan pulang terus itu. Mungkin kalau ada werewolf gitu mungkin gue bakal ambil aja werewolf ya guys ya. The werewolf bloodnya itu gue butuh banget sih. Oke, okay, tadi gue sempat ngekill werewolf tuh sebelum record, dan di sini dia ngedrop chest. Semoga aja langsung ini yang rare-nya. Oke, okay, bone ash. Oh my. Oke, okay guys, ini udah kita udah sampai di daerah rumah kita. Oh, itu tinggal lurus doang sih, oke. Okay? Jadi itu banyak banget boss ya, castle gitu. Jadi gua nggak langsung lawan di episode ini. Kenapa, guys? Soalnya itu anak buahnya juga udah susah. Mungkin itu gue harus bawa serompak gitu ya guys ya, bawa semuanya. Itu susah guys, jadi gue nggak cukup untuk lawan. Oke, okay. Kita bakal markir di sini aja. Kita bakal ngecrafting yang nama ice bear di sini. Gue stuck. Oke, okay, turun. Nah, turun gitu dong. Oke. Kita ambil barang-barang kita dulu guys ya. Oke, okay guys, jadi itu ada tambahan ya. Itu kan ice spear tuh butuhnya ada ice kristal ya. Butuhnya berapa ice kristal ya? Double-an aja di bawah 12 sih ya guys ya. Oke. Okay. Kita udah ngambil dark wood-nya, langsung aja kita crafting berarti di sini. Oke, okay, spear bisa coy. Jadi itu membutuhkan 4 coy. 4. Oke, okay, siap 4. Oke, okay, mungkin kita langsung crafting aja ya guys ya. Ini ya pokoknya ini paling sakit coy senjatanya coy. Ini paling sakit ya.
Oke guys, jadi ini penampilan dari Ice Spear. Ini ada kayak partikel biker, partikel angin dinginnya itu ya guys. Oke, ini kelihatannya nggak bisa guys ya. Oke, ini udah malam sih guys. Tadi gua AFK sebentar dan di sini gua kepanasan. Ini gara-gara armor ini, mungkin gua ganti armor yang ini ya guys, yang anti ya panas, anti dingin, anti-antian, pokoknya anti-antian. Oke. Oke, ini guys harusnya gua udah enggak itu. Oke, siap. Mungkin gua bakal testimoninya ke binatang-binatang magic ya guys. Oke, pergerakan gua lebih lincah coy. Oke. Oi, jangan ikutin gua, diam situ. Oke. Mungkin ini gua kasih ini aja lah ya kan, yang minor. Oke. Guys, kita lihat ini lawan yang kuat ini siapa coy. Ini one hit semua coy kalau di sini ya. Enggak ada yang menantang coy, enggak ada yang menantang banget sih di sini. Pada one hit gitu coy. Mungkin si tren gitu ya guys ya. Mungkin kita coba aja ke tren di sini malam-malam coy. Oh my god. Oke. Oke, itu tren. Mungkin gua enggak mau lawan keroyokan, mungkin kita panggil aja sini. Woi. Oke. Gua manggil siapa yang itu? Siapa coy? Coba ya. Woi, lupa gua coy. Armor ini enggak kuat coy. Armor ini enggak kuat. Oh my god, lupa. Oke, sebaiknya kita mundur aja dulu ya guys ya. Lupa gua kalau armor ini enggak kuat, enggak terlalu kuat coy ya. Oke, kalau gitu ya guys ya. Tapi dia sekarat coy. Lihat enggak tuh? Sekarat. Cobain aja guys ya. Oi, Black Panther. Woi, Black Panther. Oke. Oh, langsung mati coy, langsung mati, siap. Oke, mungkin kalau werewolf gitu, kalau kita butuh yang agak susah coy. Oke, ini lo satu hit coy sama gue, sini. Mati lo, mampus. Oke. Oh, nggak nyampe coy. Lo mau ngapain sih ya? Oke. Kita cari yang lain guys, kita cari yang lain. Oke. Oh my god guys, itu ada Reaper, itu seharusnya kita kuat ya guys selon Reaper. Tapi kita belum pernah timing Reaper sih, mungkin next episode aja kali ya guys ya. Oke, werewolf. Oh my god, kita mati guys. Oke. Ya nggak apa-apa sih, mati nggak apa-apa, maklumin aja gara-gara armor kita guys ya, maklumin aja itu gara-gara armor. Itu udah santai aja, santai. Itu emang gara-gara armor sih guys ya. Jadi kamu mungkin kalau gue pakai armor yang kuat itu mungkin gak bakal mati sih guys ya. Oke, kita langsung ambil lagi guys ya, kita lanjut ambil lagi. Oke guys, kita lanjut lagi guys, ini lawan ini, tapi ini sekarat coy. Oke, kita mungkin pakai armor ini lanjut. Woi, sini woi. Oke. Woi, dia lari enggak tuh? Lari enggak tuh? Oh my god. Oke, mati enggak tuh? Apanya tuh? Anjir, biru-biru anjir. Palanya, cuy. Oke, dia enggak ngedrop chest, cacat amat. Oke, itu gua mana, cuy? Woi, barang-barang gue tadi mana aja? Oh, situ. Berarti kita menang ya guys lawan werewolf gitu ya guys ya. Cuman kalah armor doang gitu ya kan. Kalau damage sih menang, cuman kalah armor doang ya guys ya. Coba kita pakai armor yang sama. Dia armornya kuat sih. Oke, take all. Oke, tadi kaget gue kira apa anjir. Terus tadi mana tadi? Yang dinosaurus bercula badak. Badak. Oke, mungkin gue bakal lawan ini. Oke guys, kita coba lawan ini guys ya. One hit gak tuh? Oh my god. Gila. Enggak. Gila itu. Wah, parah sih. Ini senjata emang bener-bener kuat anjir. Enggak bener ini. Ini cocok buat lawan bos ini. Oke. Oke, itu ada si Reaper. Oke guys ya. Gila sih gitu. One hit gak tuh? Gue enggak percaya. Niatnya apa ya? 2 hit lah ya. 3 hit lah ya guys ya. Satu hit itu, waduh gak bener sih ini senjata ya guys ya. Oke. Itu ada Reaper, mungkin gua tembak guys ya.
Bentar, reload dulu, reload, reload. Kita lawan Reaper dulu, guys ya. Oke. Okay. Di sini loh. Wah, Reaper langsung sekarat, guys, gua gituin. Berarti enggak terlalu sakit ya. Ini Reaper ini magic, guys ya. Detemable. Ini berarti cocok banget nih buat lawan bos nih. Oh, mati coy dia. Siap. Drop chest gitu. Gua kira dia mau lawanin gua coy, tapi kabur. Cacat amat ya. Oke, okay, bone ash mulu. Oke okay, ya. Gua benci banget sama bone ash, coy. Gua benci banget yang namanya bone ash tuh di chest gitu loh ya. Bone ash tuh gampang bikinnya. Kenapa harus dimasukin di chest gitu loh ya kan ya? Why banget, why banget. Oke okay guys, ini gue pakai senjata yang armor yang besi ya guys ya. Seharusnya kuat sih guys. Baik. Kita pakai miner aja guys ya. Ini juga ada armornya sih. Oke, okay, mungkin gue bakal mencoba melawan Tyrant Friend gitu ya guys ya. Oke, okay. Oh Trennya ada yang dibawa guys. Berarti kita yang dibawa aja lah. Oke, okay, kita coba minum ini dulu guys ya. Woi, sini lawan gue loh. Ayo. Oh my god. Mati lo. Oh my god, tuh siapa yang mati coy? Siapa yang mati coy? Oh, Shadow Leopard. Oh my god, kita menang guys. Kalau ini jadi dari kita setengah tuh ya guys ya. Oh my goodness, bro. Tapi dia nggak ngedrop apapun lagi coy. Wah, gembelnya. Oke guys, gue mau coba lagi ini level 42. Mungkin yang tadi kecil kayak level ya. Yap, emang satu hit anjir ini GGWP anjir. Oke okay, oke okay, oke okay. Nggak takut gue sini. Oke okay. Oke okay, guys, gitu aja guys. Mungkin video kali ini jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. So pastikan kalian share ke teman-teman kalian. Dan see you again next episode Pixar Indonesian. Bye bye.